Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan seminar dari mahasiswa Teknik Geologi atas nama Eko Santoso. NIM 181 10 10 22. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bu Wiwi yang sudah hadir di sini nanti untuk membahas jalannya seminar dari Saudara Eko. Eko ya, Mas panggilanmu. Iya, Pak. Eko, Pak. Bukan Eko San. Bukan, Pak. Bukan. Eko aja. Eko aja. Oke, Mas Eko aja. Nanti silakan presentasi 15 menit untuk pemaparan seminarmu yang mengambil tema kualitas air tanah untuk pemanfaatan kebutuhan sehari-hari sebagai air bersih di Pleret, Bantul. Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran seminar pada pagi hari ini. Berdoa saya persilakan. Cukup. Oke, Mas Eko, ini saya dikasih draft, tapi untuk lembar penilaiannya nggak ada. Hanya undangan sama draftnya saja. Makanya saya harus ngecek pembahas satunya siapa? Mahasiswa pembahas Oh, satu. untuk pembahas satunya ini Theobaldus Alobella, Pak. Hadir, Pak. Oke, ini karena saya nggak ada namanya. Pembahas dua. Untuk mahasiswa duanya Rian Martin Sinaga. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Notulen. Aprian Tri Satriadi, Pak. Oh, iya. Pastinya Hadir, ya. Pak. Jabatan seumur hidup ya. Notulen. Oke, Mas Eko sudah siap? Halo Mas, malah di mute. Udah siap Pak, ya. Izin share screen Pak. Oke, silakan presentasi. Waktunya dimulai dari sekarang, silakan. Udah kelihatan ya Pak? Sudah. Oke, langsung aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada Pak Septian sudah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil seminar saya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, di sini saya Eko Santoso dengan NIM 181101022. Pertama-tama yang terhormat Pak Septian Fienestra S.I. Emang selaku dosen pembimbing saya, dan yang terhormat Insinyur Dwi Indah Purnamawati M.Si. selaku dosen wali sekaligus dosen penguji saya pada pagi hari ini, dan yang terhormat teman-teman semua yang saya banggakan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk seminar saya pada pagi hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya yang berjudul Analisis Kualitas Air Tanah sebagai Pemanfaatan Kebutuhan Air Bersih Sehari-hari Daerah Karet dan Sekitarnya, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun outline pembahasan seminar saya pada pagi hari ini yaitu yang dan pembahasan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Pendahuluan latar belakang air adalah kebutuhan utama di mana manfaatannya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Seiring meningkatnya perekonomian masyarakat, konsumsi air juga semakin meningkat. Air juga bagian yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Air bersih termasuk dalam kebutuhan yang paling penting bagi manusia. Air bersih digunakan sebagai sumber energi dalam proses metabolisme, dan juga manusia membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sanitasi. Daerah Karet dan sekitarnya merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, yang memiliki mayoritas masyarakatnya
memanfaatkan air tanah yang ada untuk kebutuhan sehari-hari. Maksud dan tujuan. Maksud dari penyusunan seminar ini adalah untuk membuktikan kualitas air di Desa Karet, Kapanewon Blaret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai manfaatan untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Adapun tujuan dari seminar ini yaitu tujuan dari penyusunan seminar ini adalah untuk mengetahui kualitas air tanah berupa sumur Desa Karet, Kapanewon Blaret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai air bersih dilihat melalui parameter fisik yaitu warna, kekeruan, suhu, dan bau. Adapun parameter kimia yaitu derajat kesamaan pH dan besi Fe. Batasan masalah. Batasan masalah dalam seminar ini membatasi masalah tentang melakukan analisis kualitas air tanah berupa sumur yang diperuntukkan untuk kebutuhan air bersih sehari-hari pada Desa Karet, Kapanewon Blaret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Geologi regional. Secara geologi, daerah penelitian termasuk dalam formasi semilir dan endapan vulkanik Merapi Muda berdasarkan peta geologi Lembah Yogyakarta oleh Wartono Raharjo dan kawan-kawan 1977. Jawa Tengah dibagi menjadi 7 zona fisiografi berturut-turut dari utara hingga selatan. Nah, daerah penelitian tersebut masuk ke dalam zona pegunungan selatan. Ini merupakan peta geologi Lembah Yogyakarta modifikasi Wartono Raharjo dan kawan-kawan 1977. Air tanah. Berdasarkan TODD dalam Yuli Priyana 2008 menyatakan bahwa air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah, tepatnya terdapat dalam ruang antar butir, pori, batuan atau tanah, dan terletak pada zona jenuh. Air tanah merupakan sumber air yang sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari. Kualitas air tanah. Menurut Suryono 2004, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah secara umum dapat dikelompokkan menjadi faktor alami dan non-alami. Seperti manusia, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah pada suatu lokasi, yaitu ada faktor iklim, geologi, vegetasi, dan faktor kegiatan manusia. Pengukuran kualitas air tanah. Proses penentuan kualitas air tanah untuk air bersih dengan pengukuran berdasarkan parameter-parameter, seperti parameter fisika dan kimia, untuk mengetahui kandungan unsur pada air tanah tersebut, dan menganalisis apakah air tanah tersebut tergolong dalam air tanah yang sesuai standar baku mutu atau tidak. Baku mutu kualitas air tanah. Berdasarkan baku mutu kualitas air tanah, merupakan standar yang dipakai keperluan air bersih. Standar baku mutu air bersih yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar dari Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes RI nomor 32 tahun 2017. Air bersih. Kualitas air tanah adalah suatu ukuran batas atau standar yang digunakan untuk menentukan kelayakan pada air tanah guna untuk keperluan kebutuhan sehari-hari. Pada dasar baku mutu memiliki level kontaminasi maksimum atau kadar maksimum yang dimana memberikan informasi mengenai standar pada parameter-parameter air tanah. Standar baku mutu pengujian air untuk keperluan higienis sanitasi atau keperluan air bersih sehari-hari berdasarkan Permenkes RI nomor 32 tahun 2017. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu berupa data primer dan secara tidak langsung ada berupa data sekunder. Dalam teknik pengumpulan data laboratorium dan tahap pengolahan data. Nah, ini adalah studi pustaka yang saya gunakan. Yang pertama ada pengambilan data primer dan yang kedua ada pengambilan data sekunder. Untuk pengambilan data primernya ada pengambilan sampel, pengambilan pengamatan geologi, pengamatan geomorfologi, analisis laboratorium sampel sumber air pada sumur, parameter kualitas air tanah berupa parameter fisik dan parameter kimia. Untuk data sekundernya berupa peta RBI Lembah Remogiri. Yang kedua, peta topografi daerah penelitian dan studi pustaka atau literatur. Nah, selanjutnya untuk pengolahan data kelayakan kualitas sumber air sumur untuk air bersih berdasarkan parameter RI nomor 32 tahun 2017. Hasil peta lokasi. Hasil dari penelitian tersebut berupa peta lokasi pengamatan dan pengambilan sampel dan peta geomorfologi, kesimpulan dan laporan. Hasil dan pembahasan.
Hasil dan pembahasan. Hasil pengumpulan data lokasi penelitian terletak di Desa Karet, Kecamatan Kapanewon, Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koordinat 07 derajat 52 menit 30 detik lintang selatan sampai 110 menit 110 derajat 23 menit 45 detik bujur timur dan 07 derajat 53 menit 00 detik lintang selatan 110 derajat 24 menit 15 detik bujur timur. Lokasi penelitian masuk dalam formasi semilir dan endapan vulkanik Merapi Muda dengan luasan 1 km kali 1 km. Nah, ini adalah peta topografi daerah penelitian yang dilakukan pada daerah yang tergambar pada peta. Lokasi pengambilan sampel 1, lokasi pengambilan sampel air pada sumur warga di Desa Karet, Kepenewan Pleret, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta dengan titik koordinat 07 derajat 52 menit 32,5 detik lintang selatan sampai 110 derajat 24 menit 110,0 detik bujur timur. Elevasi lokasi pengambilan sampel berada di ketinggian 0 sampai 50 mdpl. Lokasi pengambilan sampel 2 air tanah, lokasi pengambilan sampel sumber air pada sumur raga di Desa Karet, Kapanewon, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan titik koordinat 07 derajat 52 menit 43,0 detik lintang selatan sampai 110 derajat 23 menit 47,3 detik bujur timur. Elevasi lokasi pengambilan sampel berada di ketinggian 6 sampai 50 mdpl. Nah, selanjutnya pembahasan. Nah, ini adalah salah satu peta geomorfologi daerah penelitian. Yang pertama itu ada bentang alam ini fluvial. Yang kedua itu ada bentang alam denudasional. Untuk yang bentang alam fluvial, yang F1 saya tarik sebagai dataran aluvial. Untuk yang kedua itu saya tarik sebagai dasar bentang alam. Saya tarik D1, perbukitan terdenudasional dengan lereng landai sampai curam. Data geologi pada daerah penelitian. Nah, di sini data geologi dijumpai dengan litologi antara tuf dan juga breksi pumis. Untuk tufnya warna segar putih coklatan, warna lapuk keningan, struktur masif, tekstur ukuran butir pasir kasar, serta sebaik kebundaran subrondet, porositas buruk, kemas tertutup komposisi abu vulkanik. Nah, hutan tuf. Untuk breksi pumis warna segar putih keabu-abuan, warna lapuk abu-abu, struktur masif, ukuran butir lapili, serta si buruk, kebundaran mudar, tanggung, kemas terbuka komposisi fragmen debu, gumpalan, matrik lapili semen silika nautan breksi pumis. Nah, ini adalah data hasil analisis dari laboratorium. Parameter fisik. Untuk parameter fisik dari hasil analisis saya, untuk bau menunjukkan hasil bahwa air tanah pada sampel 1 dan 2 dapat memenuhi standar yang ditentukan, yaitu tidak berbau. Untuk parameter fisik yang warna menunjukkan hasil sampel 1 air tanah memiliki nilai kurang dari 1 mg per L. Sampel 2 air tanah memiliki nilai kurang dari mg per L juga. Dari 2 sampel menunjukkan bahwa kualitas air tanah memenuhi standar baku mutu. Untuk parameter fisik yang ketiga ada kekeruhan menunjukkan hasil sampel 1 air tanah memiliki nilai kekeruhan 0,9 NTU dan sampel 2 air tanah memiliki nilai kekeruan 0,6 NTU. Dari kedua sampel menunjukkan hasil memenuhi standar baku mutu. Untuk parameter fisik, suhu menunjukkan hasil bahwa kedua sampel air tanah tersebut memiliki suhu 26,2 Celsius. Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil analisis memenuhi standar baku mutu juga. Nah, adapun parameter kimia yaitu pH dan FB. Untuk pH-nya menunjukkan hasil bahwa pada sampel 1 air tanah memiliki nilai pH 6,6. Untuk sampel keduanya, air tanah memiliki nilai pH 6,3. Dari kedua hasil analisis menunjukkan bahwa memenuhi standar baku mutu. Untuk parameter kimia yang besi atau FE menunjukkan hasil bahwa kedua sampel air tanah tersebut memiliki nilai kurang dari 0, kurang dari 1 mg per L. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa hasil analisis memenuhi standar pada baku mutu. Adapun kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap kualitas air tanah pada sumur
warga didapatkan kesimpulan bahwa dari kedua hasil uji sampel layak dipakai sebagai kepentingan sehari-hari. Berdasarkan parameter fisik, yaitu warna, kekeruhan, air tanah. Berdasarkan parameter kimianya, yaitu derajat kesamaan pH dan besi Fe pada air tanah, yaitu menunjukkan hasil yang memenuhi standar pada baku mutu air tanah sebagai kepentingan sehari-hari. Hasil pengambilan data geologi didapatkan litologi di daerah penelitian berupa tuf dan breksi pumis, sedangkan geomorfologi berupa bentang alam denudasional atau perbukitan terdenudasional D1, dan bentang alam fluvial, dataran aluvial S1, dan dasar sungai F2. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu melakukan analisis dengan menggunakan parameter-parameter yang belum peneliti gunakan pada penelitian ini, sehingga peneliti selanjutnya dapat lebih baik lagi untuk menentukan kualitas air tanah pada daerah tersebut. Yang kedua, sebaiknya dilakukan analisis di setiap musim untuk mengetahui kualitas air tanah tersebut, sehingga memberikan dampak baik kepada masyarakat dan selalu dipertahankan dengan baik kualitas air tanah pada daerah penelitian tersebut. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sudah, Pak. Ya, oke, terima kasih, Mas Eko. Itu artinya apa, Mas? Ya, makasihmu sana selagi saya. Terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah membantu begitu, Pak. Oke. Dibacakan nggak apa-apa kayak gitu ya. Langsung stop sharing atau gimana ya, Pak? Boleh stop sharing nanti kalau ada yang perlu ditampilkan lagi. Baca mana itu, Mas? Pirwan, Bu. Baik, tadi Mas Eko sudah presentasi tentang seminarnya. Saya lanjutkan langsung ke pembahas satu dari mahasiswa. Tadi siapa ya? Oh, Mas Teo. Silakan, Mas Teo. Sebenarnya terima kasih atas waktu yang diberikan ISMM dan Ibu Insinyur Dwi Indah Purnamawati, MSI. Ini saya perkenalkan nama saya Theobaldus Arbella. Di sini saya sebagai pembahas satu dari seminar Saudara Eko. Mungkin untuk pembahasannya, yang pertama mungkin saya bisa kasih saran. Yang pertama itu untuk di draft, untuk penggunaan tanda baca ya. Seperti di halaman 10, itu setelah penggunaan kata yaitu, sebaiknya tidak usah digunakan lagi tanda baca titik dua itu. Mungkin seperti itu. Untuk yang kedua, di draft masih ada beberapa jarak spasi antara keterangan gambar sama gambarnya, serta tabel sama keterangan tabel itu yang tidak konsisten. Ada yang jaraknya spasinya 2, ada yang 1,5. Mungkin bisa dikonsistenkan lagi atau bisa dilihat, diikuti dengan peraturan penulisan naskah seminar yang ada di jurusan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga itu masih ada bahasa asing yang belum di italik. Contohnya pada halaman 29 itu contohnya yang surrounded, itu kan bahasa Inggris ya. Mungkin Saudara Eko bisa dimiringkan hurufnya atau di italik. Kalau tambahan satu lagi yang di draft itu ada beberapa foto lapangan ya, foto lokasi pengamatan itu sebaiknya untuk arahnya tuh lebih konsisten atau mengikuti dari ukuran gambar. Soalnya ada beberapa gambar yang arah fotonya atau arah singkapannya itu tidak kelihatan jelas di draft. Ada satu ya yang belum dimasukin arah fotonya. Mungkin di draft itu aja. Kalau untuk di peta, untuk ini, untuk kedudukan batuan, itu sebaiknya yang nilai kedudukan batuannya itu hurufnya diperbesar. Soalnya nggak kelihatan ya, kalau secara kita lihat sekilas nggak terlalu kelihatan. Sama juga yang di penampang, untuk sayatan penampang, arah sayatan penampang itu simbol derajatnya bisa diperbesar. Karena mungkin masih ada yang typo, mungkin yang itu arah penampang yang berapa derajat itu sebenarnya kan harus derajat east ya.
itu lupa ditulis atau itu seperti itu untuk pembahasan yang di draft sama pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan sebenarnya ada dua. Yang pertama itu kan di saudara juga melakukan pengamatan litologi ya di lapangan. Nah itu apa, apakah ada pengaruh si penelitian saudara? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, di draft itu dijelaskan untuk untuk menentukan kualitas air tanah itu ada beberapa unsur kimia yang dianalisis. Nah, di penelitian sekarang, kenapa hanya melakukan unsur kimia berupa Fe saja yang dianalisis? Apakah itu sudah bisa mewakili atau sudah bisa ditarik kesimpulan untuk menentukan kualitas air tanah untuk kebutuhan? Langsung saya jawab ya Pak. Ya silakan dijawab langsung. Untuk pertanyaan yang pertama dari Saudara Teobaldus Alobela, ini tadi pengaruh litologi terhadap ini ya kualitas air tanah gitu ya? Iya ya, pengaruh litologi terhadap kualitas air tanah. Untuk peran penting ya untuk kualitasnya sendiri. Yang pertama itu air tanah kan diendapkan bersamaan dengan litologi yang berada di sekitarnya. Apabila litologi tersebut mengandung mineral-mineral seperti logam begitu, Fe, besi begitu, mungkin sangat berpengaruh karena nanti apabila kandungan Fe-nya lebih tinggi di mineral-mineral pada sekitar air tanah tersebut akan cenderung berwarna kuning atau coklatan begitu Mas. Begitu untuk pengaruh litologinya. Untuk jawaban yang untuk pertanyaan yang kedua tadi tentang alasan saya ini menarik apa parameter Fe ya. Untuk alasan saya yang itu karena menurut saya parameter kimia yang Fe besi itu sangat sangat penting kalau menurut saya karena unsur kimia Fe sangat merugikan masyarakat ya atau lingkungan sekitar apabila kandungan Fe-nya itu sendiri sangat tinggi begitu. Jadi tidak hanya Fe juga dari untuk parameter-parameter lainnya masih ada juga untuk parameter fisiknya berupa parameter fisik itu dari warnanya juga dari bau, kekeruhan, suhu dan parameter kimia satunya keasaman juga. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Mas Teo, mau nanggapi lagi? Terima kasih atas jawabannya. Berarti kalau untuk litologinya sangat mempengaruhi ya di lokasi penelitian saudara. Mungkin iya, kalau berpengaruh di itu bisa dicantumkan juga di draft ini untuk apa seberapa besar pengaruh litologi terhadap ini terhadap kualitas air tanah yang tersebut. Kalau untuk yang pertanyaan yang kedua itu yang kenapanya untuk unsur Fe. Berarti maksudnya yang pertanyaan saya itu alasan saudara mengambil unsur Fe itu apa? Apakah dia berhubungan dengan litologinya atau enggak tuh? Soalnya yang unsur-unsur kimia yang sebenarnya bisa diuji juga alasan saudara mengapa hanya mengambil Fe-nya itu kenapa gitu? Apakah itu bisa di lokasi penelitian saudara tuh dan mengindikasikan Fe-nya tinggi atau gimana? Mungkin. Oh, untuk itu kenapa alasan saya ngambil Fe aja karena ini studi kasus saya kan tentang untuk kepentingan ini air bersih untuk kepentingan sehari-hari kan jadi menurut saya hanya Fe untuk parameter Fe-nya itu sudah cukup untuk sebagai kebutuhan pemanfaatan kebutuhan untuk sehari-hari
Dan untuk parameter lainnya seperti parameter kimia lainnya tidak terlalu penting bagi saya karena ini di sini saya cuman ini apa untuk pemanfaatan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari aja, bukan untuk air minum dan mungkin itu aja, Mas Tio. Ada lagi, Mas Tio? Mungkin cukup, Pak. Cukup. Iya, Pak, cukup. Ya, Mas Eko, berarti di sana litologinya bisa berpengaruh di daerahmu? Kalau untuk daerah penelitian saya itu nggak berpengaruh, Pak, karena unsur Fe-nya itu sendiri masih kurang dari satu sih. Di batas maksimum baku mutu kan lebih dari satu udah nggak masuk lagi. Jadi. Ya, jadi tadi harusnya cara menjawabnya menyesuaikan daerah lokasinya atau tempat penelitiannya. Memang teori umumnya ya ada pengaruhnya. Bahkan ada empat faktor lainnya ya, ada waktu, ada iklim, dan lain sebagainya. Cuman tadi yang ditanyakan Mas Tio, di tempatmu gitu loh. Jadi kalau tidak sesuai dengan teori ya nggak apa-apa, wong itu di tempat saya nggak pengaruh kok. Kan nggak harus berpengaruh hasilnya. Kemudian yang ditanyakan juga kenapa milihnya Fe bukan kimia yang lain. Jadi kamu fokus nanti di jawaban parameter kimia Fe. Kenapa saya ngambilnya Fe? Ini untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk minum misalnya. Jadi tetap menyesuaikan penelitiannya, entah itu daerahnya, entah itu nanti parameter yang dipakai. Supaya tidak jawabannya kemana-mana, nanti balik lagi ke teori umumnya. Karena pasti yang ditanyakan di sini adalah sesuai dengan penelitiannya. Bukan masalah baik, Pak. Teori umumnya lagi gitu kan. Apa pengaruh kualitas air itu apa saja kan tidak itu, tapi di lokasinya si Eko ini apakah berpengaruh atau tidak, terus kenapa Fe, apakah di sana litologinya ada Fe-nya gitu misalnya. Kan seperti itu nanti jawabnya. Ya, gitu ya, baik, Mas Pak. Eko ya. Ya, Pak. Oke, yang kedua tadi Mas Martin. Kayaknya tadi sudah siap-siap. Mas Martin, nah. Baik, Pak. Silakan, Mas.